Ganti nopal, Mbak Ji. Minumah. Pal. Ayo dintani kok malah ndekem cek anu luweh sae. Maju ora mung lar nyanyi-nyanyi to. Aku iki ora konten kok. Jangan rasa asem. Ora rasa kok nyek to. Assalamualaikum. Atuk. Oh, atuk. Udah. Atuk. Kok nyapa yang bertamu lah. Nah, oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini hari ini aku mau mengantarkan ini teman ya. Ini uang-uang koleksi dari Singapura tadi beserta mengantarkan adsense-nya Mbak Yuli ke rumahnya sana. Jadi kita ini tak bagikan dulu ini untuk Mbok Bun. Ini assalamualaikum Mbok Bun. Lagi nonton apa ini? Mau lagi nonton TV. Ini ada uang, tapi uang asing ya. Uang asing. Oh, jadi jajak nih disimpan nih itu duit-duitnya uang dari negara orang. Negara ini uang liyo. Jadi nah, iki nggih koleksi ya. Nah, iki iki dolar. Wis simpen nang ngono ae, ora aja dijajak. Tapi jajakan apa lho? Ya lek ning kene dadak ditukar, disimpen nang nggih koleksi, nggih simpen-simpenan. Engko tak simpenke. Aja dibuka ngono ae. Engko lusuh. Dua. Dua tapi lek dirupiahne kuwi oke. Nah, itu lek dirupiahne dadi ne oke. Iki dewe wong apa wong luar? Singapura. Singapura. Heeh. Ya wis simpenan nah karep ngedelke nang anu. Nang gone sapa? Tonggo-tonggo. Ah, ya wis selamat menonton TV ya. Saya berangkat dulu. Ono apa mbok setan? Wayangan tayupan. Punyanya Kevin, mana punyanya Kevin? Kevin. Kevin. Oi. Nyo. Duit koleksi. Duit anu, duit bukan. Duit wong luar ya. Aja dijajak. Terima kasih. Di koleksi. Bisa ora buka. Kuwi melu ora? Tapi engko melu, ora usah lek ana. Ame sarung ngeter kayak yang gone ana. Jangan. Adik. Ya wis, tak tinggal. Terima kasih. Oke teman, kita mau ke rumahnya Mbak Kiyo malam hari ini ya. Ngantarkan ini. Bismillah. Harinya gelap-gelapan. Tadi sempat hujan sih, tapi sekarang sudah ini apa namanya? Sudah terang. Apa ya bahasa nih guys ya? Enggak jadi hujan. Ini nanti nopal, Mbak Ji. Minumah. Pal. Ayo dintani kok malah ndekem cek anu luweh sae. Maju ora mung lar nyanyi-nyanyi to. Nyanyi mak anu ya. Oh, lah orangnya di mana, guys? Bismillah. Yu ya. Wah, oke pisang, guys. Ada pisang. Nanti wonge? Ya. Walah. Oke. Nanti. Olehnya yuk. Nggih koleksi. Duit luar. Lah, luar barang cak. Nggih koleksi ora sejak nerita. Alhamdulillah. Kira nopalnya, Pal?
Matur nuwun. Lah iki arek ngenterke Mesorono. Iki di apa ki ngene geget kan apik. Iya. Makasih ya. Ya, aku njaluk gedange. Ibu ah. Semoga yang asih diberi kelancaran. Amin. Panjang umur sehat selalu. Terus kita mau antar ke iki aku makan pisang dulu. Makan pisang. Suasana malam hari ini teman sahdu, soalnya habis gerimis ya ini, habis gerimis jadi kayak gini teman suasananya. Bapak lagi santai-santai di rumahnya Mbah Ji. Ayo Mesorono pak ntar ke anu dia ya ke masak kelenteran cerita dia iya ini gawat apa mas yang terbenti sabar ya ora. Gelap ya, soalnya habis kok gelap nunjung licin habis gerimis kelera tidak mengati-ngati sandalnya malah sandal ini tapi orang ini sih yang lain ini bisa lawas sih celurut rumah mana apa? Rumahnya? Kayak rumah apa rame-rame kamu nih? Tahu saya lho guys lese lho guys. Aku iki ora konten kok. Ya ndak tak. Ora tau koyo keto. Assalamualaikum. Atuk. Oh, atuk. Udah. Atuk. Kok nyapa yang bertamu lah. Kawan ngok kancing ngok. Nyambau. Bertamu lah. Kita. Kalian betul kayaknya Pak. Ya padahal lo. Mbak Tio pasaran ini. Mbak Holip lah. Mbak Tio pasaran. Siapa faturmu, Mak? Assalamualaikum. Asenmu. Asenku? Ini presen kedua, Pak. Presen kedua. Tapi lek serbuk iki sono apa serbuk? Ya wis iki. Lah kok cukup nih, Mbak? Iku apa? Iki dari Singapura itu uang asing. Kowe karo Olive. Iki kesampaian. Kesampaian. Oke, wong kembang, lenge wong. Fit. Mas koleksi ya rasa sedek. Iya, pada adik diri ya Allah, terima kasih banyak. Guys, tak omong yo. Sopo jenenge kakak sopo, Bang? Isorane senenge mbok jenenge sopo? Pokoke sing dari terima kasih banyak ya kakak yang sudah ngasih uang asing dari Singapura, Bang. Ya, dari Singapura. Terima kasih banyak ya buat koleksi. Ya sapa Bang sing dikai? Ya sapa? Ya sing kono. Lek tiba ora oleh. Oleh tira oleh? Oke. Oke, sapa ding Karyano pecinta. Terima kasih banyak ya Kakak. Dikasih buat koleksi kan ra duwe ya Bang duit ngene iki. Baru lek Sundri oleh. Kevin.
Oh, Kevin sing oleh. Pokoke sing derme sing kerep-kerep ketok lah. Ketok, iya iya. Yang apa-apa. Tapi iki apa iso ngomong bak wong e? Ngomong basa Singapura iso? Ngomong Melayu to, ya basa Indonesia to. Iya. Nganti bagi yo. Bagine nyampe yo mes lebo. Panganan ge bar lebo. Kok ora golek panganan. Nyapa nyapa kalau bang digoleinya jago ngono tekan karo kepur kulo goleki. Kuwi ae jedan. Lah jedan, sik ngeplok to. Apa lho, sapa lho ngeplok? Sampeyan kurang ngeplok. Oh lah iya. Kucingmu wis meteng neh ae. Lah kuwi meteng. Dilake. Lah aku mau ngapet kucing. Nyah, sik engko lho lek ngobrol. Iya sik. Hah? Sik Bang Aat ngeplok, gak mau nyuleh oleh Mbak Karina. Sik Mbak Juline sik. Sik sik telepon. Iya sik to sik Bang Aat. Ya telepon to. Ora apa-apa. Iki ora anu to Bang endinge kaya piye ngono lek. Ya wis pokoke iki intine iki koleksi ya. Heeh. Heeh buat koleksi. Terima kasih banyak ya. Bukaan lek kok buka. Sik saya mau review saya buka sik Bang. Tanda tangan iklan dulu. Bukan iklan ke laporongan no? Are langsung kok tak yang ke? Iya. Bukan. Nah, mau saya buka ya guys, mau di review. Koleksi lah intinya pokoknya apa ya? Kan jarang-jarang belum pernah nyekel duit asing toh. Belum pernah nyekel duit asing, jadi buat apa jenenge kenang-kenangan buat disimpan kayak gitulah. Kayak gitu. Krotok-krotok anyar. Iya, ya. Duit Singapura ternyata ngene iki ya, Wong. Singapura. Orang ngerti Bang ini iki pira-pira ngono. Iku iki dolar piro? Tulisannya piro? Tulisannya 2. Oleh 2 dolar. $2 $4 berarti. Iya, $4 kan, Singapura ini guys dolarnya. Nggih. Sik kenceng banget duit. Heeh, aja ditekok. Biasa nek ditekok jerake ra payu. Maksudnya apa lek rak sekuco ngono. Ya kudune iki ke. Nah, tapi iki nek bekas lipetan. Ya ora maksudnya lek kucel-kucel kok duit kene 2000 ning kene ngantek lecek ngono ya lho. Ora payu. Paling ora. Lah. Jadi ya isane iki kok ya modele kok duit 1000 zaman dulu. Sing enek kertas klip-klip ta? Jari kualitasnya memang bagus. Iya ta duit kene duit rupiah pun kualitasnya apik sing biyen ta? Sing kerelip-kerelip. Saiki koyo genah ngono. Kayak genah. Singapura 2 ngene yo make. Terus duit Singapura wong. Simpenan buat ditaruh di dompet. Buat koleksi. Buat koleksi. Terima kasih banyak. Iki adsenmu iki adsen kopian ya, yang berarti yang kemarin kan sudah datang. Iya. Terus ini sing apa iki? Salinane lah pengajuan kedua ya, pengajuan kedua. Ya. Soalnya kemarin ditunggu 1 bulan belum ada, jadi mengajukan lagi dan itu baru dah. Tak elek anu mas sing duwe WP iki ya. Mas Zainal. Yo. Nek men bareng aku tambah semua iki. Iki enak. Kene nene paling wong ngajuk nene. Paling ngajuk nene. Terus tak elek Ipin ya sing anu iki. Heeh. Kuwi lagi metu mang tinggalan bareng ya ora mangan aku ditakonin kantor pos kowe kenal iki sak fotone engko aku endi nomere tak kirimke tak kan juga. Nah ini suasana malam ya di rumahnya Mbah Gio teman seperti ini mangka opo rek sandale on melangkah sandal lho ora ditek wis gene eh apike kembange iya sinom ya baru semi apa ono guys semi apa pan iya bersemi persemi kembali. Pucuk merah. Pucuk merah. Subur sitok-sitoke ora subur. Beda lah tanah. Kono abang kene kuning. Beda. Kena panas. Nek ora panas esuk ora panas sore. Oh, iya. Beda. Nunggu panganan ge banget. Endi lho? Linggu. Nah, linggu aja kalau linggu urung ya, Pal. Sopo iki pasaran Mbah Kiyo iki dolan. Dolan arep sapa lho, Pak? Iya, lah tak Mbah Kiyo. Iki Mbah Kiyo. Iya. Ini suasana malam di sini teman ya, yes, ngene iki lah suasanane ya. Malam hari ini. Guys. Malam hari ini sunyi. Ya wis ngene iki lah ning kampung. Enenge. Apa guys? Rambutan sama kolak. Oh, alah sampai di sini dijamu kolak dan rambutan. Kolak apa loh, Bu? Kolang-kaling sama botre. Boleh, iki sing kok gembar-gembar kene ning WA dek iki ya. Gembar-gembar. Eh, yo kolang-kaling. Sekilo 10.000. Sekilo 10.000, guys. Aku kulaan kolang-kaling. Terus kolang-kaling. Dijual kembali. Kilo kolaan ono piro?
sebelak-belakan. Sebelak-belakan ae. Heeh. Ya oke. Ya apa? Ya rarisan ana engko ae. Ini yo rata oke-oke banget. Ya tapi malahan ta. Yo murah lho 10.000. Yo mek nulungi kanca kan. Sapa sing ngadol asline? Jenenge Irul. Irul ndi lho? Kan kono. He alah, ngono to. Bantu temen aja yo, guys. Jualan kolang-kaling jadi suruh meromosikan. Meromosikan. Nah, no. Ternyata yang beli banyak banget. Yo, kan nek kolang-kaling 10.000 ki ya murah apa nek kok murah men ya, Dul? Iya ya, Bang, nek ning pasar 15.000 sekilo. Oke, ini kolang-kaling. Aku juga enggak ngambil dapat untung banyak. Maksudnya enggak ngambil untung banyak yo, guys. Cukupan. Niatnya menolong teman. Cek tak pangan tak jajal. Reviewin, Bang. Noke mbuh enak mbuh ora ya, soalnya karo bote to, Bang. Yo, anu kolang-kaling kan mengandung serat, jadi dia mangan titik ki wis warak banget. Padahal ya orang mangkok. Ya. Semangkok rantai. Yo, jalan. Ning kono iya ya oke harem ya. Iya ning tangkil. Bagaimana rasanya? Seger ya. Seger? Maksudnya kolang kalingnya ki. Ora atos ya. Pras atau ya. Super ya. Super. Ya, tapi wong sing tuku-tuku mang yo alhamdulillah ngomongnya jare ini kolang kalinge bagus, Bang. Maksudnya dari teksture kuwi lho. Teksture kolang kalinge kuwi apik. Jare ini isik alhamdulillah kolang kalingnya bagus banget ya, guys. Itu kayak teksturnya itu enak. Tuku sekilo? 10.000, Bang, dran. Isik ning kene maksudnya isik. Ning kene isik tapi nek dulurku tapi lek sampean share nggawa sik soalnya nek dulurku kuwi kan isik embuh to oleh karep ngeterne. Walah ngono to. Iya. Dulurku pesen 1,5 kilo. Cuman kan aku rong kober to Bang ngeterne ning tanggung kono to dulurku. Iya tak jaluke kabel 1,5 kilo sik. Iya 15.000. Ki sesuk ganti trine, gula aren juga ada, Bang. Gula aren juga ada. Asli gula aren. Kae Mak Enoval sing tuku Mbah ya. Wis hidup sapa sing gawe kok Idul nah. Mbak dulure. Mbak dulure mbae apa? Mbae. Apa ne? Sekiloan. Gulone? Gulone kuwi cetakan, lek misale ukurane cilik 13.000, ukuran sedang 15.000, lebih besar lagi 17, ada yang 22.000. Nah, iki kena kok nggawe bisnis untuk pasa. Iya, heeh. Salare kuwi tok dibanding yang liyane ya sapa? Ya dhewe aku tok. Iya, ya mek aku tok tok sing dijaluk itu lho. Bojone itu kan konsisten yang kowe tok ae. Sing darah kene lho ya. Iya. Ya ya. Heeh. Ketokane mek aku tok, Bang, seller e sing di kongkon promosine mek aku. Ya merana-merana engko. Ora ana. Jarene sok kan? Seandainya jupuk yang tangkil dhewe mungkin hargane lebih anu meneh ya, Bang. Iya. Mungkin kumangkan COD-an ngono kuwi ditekel ning SD Sawahan 1. Ya basa wae mesti laris maneh. Heeh. Iki mang ora poso lho. Aku semayokne 7 kilo kolang kaling. Iki mang ya 7 kilo setengah kolang kaling. Dino iki mang? Iya iki mang. Kono ya nang kono. Kok lek poso nang kae. Kon gawe ngopo. Omong kok. Engko kok dol jopo per kilo apa setengah kilo no? Karek sing njaluk iya. Heeh. Iterne. Ning pasar 15.000 lho, Bang, malan kolang kaling. Golek poso ora tak jumuk kok ndak nek ora apa-apa kan juk. Memang iya memang aku ora jumuk untung. Oke kan walaupun 1000 ya, walaupun 1 kilo cuma dapat untung 1000 tapi yang penting laris ngono lho, Bang. Sing penting ndang laku. Mantap sumpah ini kolang kalingnya masih fresh, Man. Heeh. Utuh-utuh ini lho. Iya, utuh ya, Bang. Ki rasane maksudnya enggak lembek, enggak apa ya. Iya, sik kenyil. Heeh, sik kenyil sik bentnya ta. Ora lawas ngono lho ya, Bang. Ora lek lawas kan kadang ambune rada anu ya. Banger. Iya. Iya. Nyo. Yo, ini cahaya kayak manuk cendet. Aduh, cara kena rem. Kok lu weh. Mendung ya, hari ini tuh enggak ada sama sekali, enggak ada bintang. Gelap banget. Karena ini mendung mau hujan gitu loh, teman ya. Dan tadi sore itu sempat juga yang namanya gerimis. Dan di kampung itu seperti ini. Kalau malam tuh adanya sunyi. Sunyi tidak sunyi-sunyi. Sesunyi-sunyinya ya. Tuh. Kalau ke rumah tetangga juga jauh. Lah saya ning gelas ngono. Gelak-gelak
Dan itu rumahnya Mbah Kono tuh di sini kayak gini guys ya, teman-teman ya, di rumah-rumah sepi sunyi adanya. Jadi rumah tetangga bawah. Dan itu lampu-lampu rumah-rumah di gunung. Dari sini nampak jelas teman ya, kayak gitu loh. Itu yang menjala kayak ular itu jalan. Kalau yang modelnya kayak ular gitu, itu lampu-lampu di pinggir jalan raya kayak gitu. Kelap-kelip kayak gitu teman. Mantap pisan. Sip ya. Seperti itu. Ini samping rumahnya. Kalau siang ya kayak itu, kalau malam ya kayak gini teman. Nih bunganya pucuk merah tuh, masih ada ya bekas kena apa namanya ini, embun tuh. Apa yul? Makan kucing. Lanti kucingnya. Nah, ya, kucing tak kayak anu, sego karo iwak tak ulet. Orang senter tak lantar situ. Orang Arab tobang yang senter malan. Mendah. Iyo. Asin lah Arab hemat senter lah. Era senter orang ribet mulai. Orang ribet ya hemat. Orang reget yo. Hemat. 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 Selip kalau aku tengah situ apa entak rong minggu. Iya rantek lo. Tapi kira Arab tuh yang senter kita bang. Kira sego karo. Mendah. Les kliren arep bae. Karepae wong sanune tunggalane. Cil sapa lho? Cil. Tapi to cil ana sumoro. Layak mah cil. 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 Ciluk ka. Nah ini sampingnya teman, samping rumahnya Mbah Kiyo tuh, gelap gulita itu sudah ladangnya orang kesana, terus sudah gunung-gunung yang penuh dengan hantu atau setan. Dan ini ayamnya itu lagi tidur. Ayamnya itu di sini ngandangnya, ini kalau orang mau nyuri enak itu tinggal dekep. Alias tinggal demak. Muninah toh? Ya. Tuh. Burung yang anu itu bunyi lagi. Burung hantu. Burung hantu. Burung meteli. Pembawa siang. Suwi nyatan ramuni ya? Iya. Suwi ramuni lagi muni. Temen muni pas tengah muni. Belas sitok bal. Tuh. Oh, iya, bunyinya di jauh loh, di sana, di ndundul pringori kan kayak. Heeh. Ndundul pringori bunyinya. Hah? Oh, aja bal bubar enggak tadi kayak. Tuh, bunyi lagi. Ini ya samping rumahnya. Nanti aku kalau pulang ya ke sini, guys. Ini sudah serem tempatnya, gelap. Pohon-pohon cengkeh takutnya ada pocong. Jembol loh yang ini mermak culut putih enak. Se awas ada kayak gitu. Tuh bunyi burungnya, bunyi ya. Iki top 2 kok kerjaan. Kerjaan. Sopo nanti? Tua sih unjal ke orang kalau anu nih. Kita nanti lagi. Iya. Under? Oh kita ada sih cepat nih. Oh iya berarti. Nih mana Umi nih? Dia mati ni tak neng kasar ni. Napa? Ula. Iya. Mati ni. Mati ni. Iya, saya ngono kalau kayak pakan sapi. Tapi ini daun singkong, ini sudah diambil pupusnya ini buat jangan sayur kayaknya singkong. Ini tuh. Ya guys ya. Buat sayur, pokoknya juga buahnya ada. Indi. Tapi daunnya dimakan ulat. Narang kadin. Oke. Okay. Kalau sing mulai oke, ngerkuano. Pesan suruhan yang masih muda. Sambil lihat dia tau kayak. Oke, gading-gading. Kuning-kuning tapi kayak kurang awet. Gue nih tinggal. Iya kan kerap di Pak Rabu Awu. Awu kan. Kayak manting ini. Nanti. Coklat. Manting. Nanti. Mas waktu boleh. Iya, iya kan. Oke teman, nanti dilanjut lagi kita mau ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol tentang. Oh iya, YouTube-mu rong kok anu ta? Ana pembaruan wis di anu rong. Apa ni? Ana pembaruan urung ngerti kowe. Urung. Di banget engko anune. Ya delok. Ya wis. Tak ajarkan dulu. Berangkat.
kaleng. Nah, di sini aku beli kolang kaleng, guys. Jadi sini 1 kilo 10.000 dan ini ada 1,5 kilo ya. Setengah ya. 1 kilo lagi 1 kilo. Masih fresh. 10.000. Nanggo sing setengahnya tak ngehne. Nah, seril ya, kayak gitu. Kan dibuat kolak. Murah ya? Murah meriah. Deki, kowe lah mengedel kemurahan lho kowe. Sakjane tapi iya meneh ya. Tidak. Karep kendang payu lah. Salah wong anake ora kendang payu. Sing lek lek sing ndang payu sing pengen ndang payu ke sing gawe. Nah, sing kowe sing pengen ndang badi kowe. Bagaimana yang ngono ya, Pak ya? Bayarlah saya mau yuk. Iya, wae terlalu murah ini soalnya, guys. Sebayangkan 10.000 ini masih fresh. Benar-benar ya, masih asal, fresh ya. Dan masih iya ya, guys ya. Masih pokoknya beda banget. Sama yang dijual-jual di pasar ini masih oke. Okay. Masih fresh. Panune enak kan? Gragas. Enak. Oh, memang enak. Kenyal-kenyal sok seger sih. Memang asli. Ora banger ya. Ora nek banger-banger ora apa. Mungkin sik lagi ngolah ngono kuwi lho, lagi masak. Lagi ngolah langsung dianu. Langsung dikemas terus dur. Heeh. Kilo 10.000. Sekilo 10.000 terlalu murah. Iya. Godhoke jereke ngene iki anu. Sik entan. Dikom terus dianu neh ngono kae lho. Iya, luar biasa ya. Iki sok poso iki kena kok nganu kembang ke. Lek posoke tuku sak anu kae lho. Plastik cilik ya Bang 5000 ning gone trek. Iya. Iya ngono. Oke ya, saya mau pulang dulu. Pulang. Terima kasih untuk jamuannya ya. Terima kasih. Kolang kaleng dan ini saya beli kolang kaleng juga. Waktunya saya pulang. Laris manis habis kolang kalengnya. Entek Isan. Entek wis. Wis. Go 7 kilo entek 7 kilo entek. Itu. Mentadak mentadak mentadu. Bagaimana Gia tidur? Gue udah mulai lampir. Ya wes. Boleh. Assalamualaikum. Tak ring kesane iki ne. Apa ora nang sing kari iki? Eneng sing kari. Apa? Ora nang. Jam piro li mangke Gia sonjoro mulih? Sian. Yuk, yam pulang. Mentadak mentadu macam mana tidur. Aduh, air yang mengembes-ngembes sepanjang hari. Iya, mentadak mentadu jambune entek seneng koma tak rahi sentek tak kayak di rumah paling serai enak tak jalan-jalan besok. Emang gak puas enak pas seneng bapak amuliman. Iki piye lho kayak ya ini ngomong kan kelas dalam kasare dalam hati ngono. Ki opo ya ini mangkat. Lombah padahal ngene nak kon. Ya ya, ya ini lagi mangkat. Lah iki nongko dipanganan to paling iki. Gogrup gamine iki, Pak. Lah iya. Dalam hati ya dalam lisan aku ngomong sopan. Ya lagi mangkat Pak ya. Dalam hati ini yo. Lah kanggone. Kamang nurbane to kesane ne mati. Yen bumbu ora nurbane bumbung. Wong asar wae wong muleh ono mati. Ya Allah. Meh, sedhe lak mak kan to mang. Iki. Lak iki lho mati. Yo wis lur yo. Sampai di rumah sudah. Terima kasih buat semuanya. Apa nah, Pal? Apa nah? Siapa lali like, komen dan subscribe. Yo, Pak Nol suwi. Iya. Titipan iki, daging. Loh. Tuh ya. Mampir. Yo. Thank you semuanya.